Kakaknya kenapa kok tinggal di rumah, Pak? Ya karena mertua udah meninggal dua-duanya, terus keluarga nggak ada yang mau ditumpangin karena beliau cacat. Menurut saya kalau jagain dia, mudah-mudahan rezekinya ada gitu. Amin. Karena dia adalah titipan Tuhan. Ini tahu nggak, Love, Onyo ketawa karena apa? Ini ada video pernikahan yang viral. Mengucapkan rasa terima kasihnya, tapi benar-benar dari hati yang paling dalam, itu keren banget. Oke, tapi Love, ini sambil di perjalanan sebenarnya aku tuh lagi nyari tukang ojek di daerah Rawabuaya pokoknya. Aku dapat dari DM netizen. Jadi ini aku baca nih ya, ini ada namanya Pak Sarifudin. Dia memang tukang ojek yang memang dari sisi perekonomian dan yang lainnya ya mungkin dicukup-cukupi saja gitu ya. Tapi tau gak, Nyo? Jadi Pak Sarifudin ini harus banyak yang dia tanggung. Dan salah satunya dengan segala kekurangan perekonomian yang dia miliki, Pak Sarifudin masih tetap menanggung kakaknya yang lagi sakit. Kakaknya yang lagi sakit? Iya. Oke, dan kira-kira seperti apa pertemuan saya dengan Bapak Sarifudin nanti? Apakah Pak Sarifudin ini memiliki hati yang baik? Ikuti kita terus di... Menebak. Ceritanya Onyo kesasar nanti kalau dia menganterin Onyo ya, itu Onyo berhenti di depan ruko-ruko. Iya. Di depan itu ada ruko-ruko kayak biasa yang kita iya, lewat. Iya. Ya? Iya. Oke? Oke, sekarang. Oke, ayo pantau Onyo terus. Pakai helm. Oh. Oke, ini berarti semua kamera standby ya. Siap. Ikutin Onyo ya. Oke. Oke. Pak, misi ya Pak. Ya. Saya mau nanya Pak, kalau daerah Rawabuaya itu yang ada deretan ruko-rukonya di mana ya Pak? Ruko-ruko banyak, ada di depan sini, ada di belakang. Yang ada minimarketnya? Soalnya saya tadi diantarin teman saya, ya. Kayaknya saya nasar deh Pak. Gak apa-apa, nanti tanya aja alamatnya, patokannya sebelah mana. Biar nanti saya. Tapi Bapak tahu? Iya. Ya. Tapi Bapak ojek. Ojek di sini. Ya. Kalau gitu Bapak saya antarin saya boleh? Iya. Oke. Dari sini ke kiri atau ke kanan Pak? Kanan. Belah kanan. Bukannya kiri jalan Pak? Kanan. Kalau kiri jalan itu orang. Ntar Pak. Jalannya jangan ngumut-ngumut ya Pak. Soalnya aku agak trauma, Pak. Pelan-pelan aja, Pak. Ayo cepat. Biasanya Bapak kalau ngojek dari jam berapa, Pak? Malam, karena motor jam 7. Oh, kadang-kadang suka malam. Karena ini motor bantengnya teman? Iya, minjem. Minjem? Iya. Tapi misalnya kalau motornya Bapak dipakai, jadi Bapak gimana dong? Ya, di rumah kadang-kadang bantuin istri dagang, atau turun. Oh, di rumah bantuin istri dagang? Iya. Oh, gitu. Bapak itu nggak coba untuk mau kredit-kredit motor atau gimana, Pak? Nggak mampu. Di sini, ini. Oh, jauh juga dari tempat saya berhenti ya, Pak ya? Ayah saya di mana ya, Pak? Kayaknya dia belum nyampe ke sini ya, Pak ya? Oh. Pak, saya juga sebenarnya nggak punya duit, Pak. Pak, jadi ayah saya belum datang nyampe ke sini, Pak. Udah nggak apa-apa, tenang aja. Hah? Nggak apa-apa? Iya. Aduh, Bapak, aku ini jadi nggak enak sama Bapak nih, Pak. Maaf banget ya, Pak ya.
Saya juga bingung. Saya juga nggak punya duit buat bayar bapak, gimana ya? Nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Yang penting nanti ketemu sama orang tuanya. Kenapa sih pak, bapak mau nungguin saya? Kenapa? Ya nggak apa-apa, sekarang okay, saya nggak punya, ya bisa bantu, hanya bisa bantu ini ya. Maaf ya pak, bapak jadi nungguin saya, maaf pak. Oke love, ini sekarang aku turun ya. Ayah saya mana nih ya pak? Ya sabar aja, mungkin lagi di jalan. Patrick. Halo, ini dia ayah saya pak. Berapa? Berapa tadi biaya? Berapa ojeknya pak? Deket pak, dari situ ke sini deket. Berapa? Berapa aja. Eh, terserah. Eh ternyata benar banget nih, sosoknya sosok yang baik banget. Ternyata ini motornya bukan punya dia ya. Pak. Iya. Ini di rumah bapak tinggal sama siapa? Tinggal sama istri, anak tiga, sama kakak ipar saya yang kakak. Kakaknya kenapa kok tinggal di rumah, Pak? Ya, karena mertua udah meninggal dua-duanya, terus keluarga nggak ada yang mau ditumpangin karena beliau cacat. Menurut saya, kalau jagain dia, mudah-mudahan rezekinya ada, gitu. Amin. Karena dia adalah titipan Tuhan. Udah berapa lama dia sakitnya, Pak? Dari kecil. Oh, dari kecil? Ya. Oh, berarti udah lama bapak ngerawat kaki perberapa bapak ya? Iya. Ya ampun, ya udah pak, kalau kayak gitu nih gak usah dikembalikan. Gak apa-apa, udah. Buat bapak aja. Kasih banyak ya pak. Iya. Nah, pak. Bapak kenapa lagi? Rezeki pak, saya terima kasih nih anak saya dianterin, iya, ditungguin. Banyak orang jahat sekarang kan pak? Saya ini bapak nungguin di sini ya. Baru hari ini saya dapat rezeki. Ini pak, emang dari kemarin sepi? Udah dua malam ini saya nggak dapet pak. Oh jadi istri nggak kerja, ya. Istri nggak kerja apa pak? Dagang. Dagang, masih? Kalau ada modal dagang, kalau enggak ya udah enggak. Karena kan kita dipakai buat bayar kontrakan. Oh berarti bapak kontrakan gimana? Kontrakan ya itu dia. Ya alhamdulillah ini dapat rezeki buat nyicil karena kemarin pun saya belum pulang karena disuruh kosongkan kontrakan. Ini bapak baik sekali, benar-benar bapak baik sekali ya. Amin. Pak. Tapi pak ini karena kebaikan bapak saya mau kasih bapak lagi. Pegang. Rezekinya buat bapak. Rezeki buat bapak. Bisa utamakan, terima kasih. Ya, makasih pak. Bagus. Rezekinya bapak ya, makasih. Ya Allah. Kalau saya boleh kasih tahu, saya adalah Ruben Onsu pak. Terima kasih pak. Iya. Biar rezeki abang banyak. Amin. Amin. Biar semua keturunan abang jadi orang yang sukses. Amin. Terima kasih banyak bang. Amin. Ya istrinya jualan. Iya. Saya suka banget lontong sayur loh pak. Iya. Saya suka banget lontong sayur. Saya boleh ke rumah nggak? Boleh. Boleh ke rumah? Istri saya jam segini biasanya lagi buat. Uh-huh. Iya. Ada di rumah? Ada di rumah. Oke, ya udah. Sekarang saya ikutin motor bapak aja. Iya. Kita langsung ke sana. Oke. Oke. Pak. Kita berarti beli bahan-bahannya dulu ya. Iya. Ya. Saya berarti ikutin Bapak ya. Iya. Ya. Oke.
Oke. Okay. Tetap biasa beli bahan-bahan dekat rumah kok. Ya udah, oke. Okay. Saya ikutin Bapak ya. Iya. Nah, ini kan udah nyampe di pasarnya deh. Yuk, Bapaknya nyok, nyok. Ini pasti. Itu nyok. Nah, parkir yuk. Sini aja ya. Iya. Di mana, Pak? Di dalam. Belinya di mana? Di dalam jalan. Hah? Di dalam. Dalam. Jadi di dekat tempat saya ngontrak ada yang dagang sayuran.